Halo, selamat datang di channel YouTube Crop Lovers. Bersama saya, Dian. Kali ini kita akan merangkai paper box berukuran 14x14x3 cm. Paper box digunakan untuk packaging tasbih, masker, aksesoris, dan lain-lain. Kita akan merangkai paper box berukuran 14x14x3 cm. Kita membutuhkan bahan tambahan untuk mempercantik packaging paper box. Ada kertas rumput, label hand tag, paper doily, dan tali goni. Siapkan paper box yang akan dirangkai. Paper box ini terdiri dari bagian alas dan bagian tutup. Pada paper box sudah disediakan double tape untuk mengelim. Pola garis lipatan juga dapat dilihat dengan jelas, sehingga mudah dalam proses perakitan. Cara selengkapnya bisa dilihat pada video. Paper box telah selesai dirangkai. Kita bisa menambahkan kertas rumput pada alas paper box. Kemudian kita masukkan produk yang akan dipacking. Kertas rumput bisa menambah nilai estetika produk, juga membantu menjaga produk dari kerusakan akibat benturan. Pasang paper doily dan lilitan tali goni. Packaging produknya jadi makin cantik. Pasang label hang tag untuk melengkapi tahap akhir proses packing. Hasilnya terlihat sangat cantik. Kita akan lanjutkan merangkai warna lainnya. Paper box tersedia dalam beberapa warna. Tersedia juga dalam beberapa pilihan ukuran. Sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Untuk ukuran lainnya bisa cek link di deskripsi. Happy crafting, have a nice day!